إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita merasakan begitu banyak kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih bisa berkesempatan bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk kita melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dan semua ibadah yang sudah kita tunaikan semua itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Bagaimana berakidah yang lurus, bagaimana beribadah yang tulus, bagaimana berakhlak yang mulia, bagaimana bermuamalah dengan cara yang baik. Semua itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita mampu meneladani beliau, kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Bagi kita umat Islam, bulan Zulhijjah ini adalah merupakan bagian daripada Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk setelah bulan Zulhijjah, kita juga akan berjumpa dengan bulan Muharram, yang Muharram sendiri juga termasuk bulan-bulan yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hamdalah Allah, beruntunglah kita semua yang sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah. Karena kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya waktu-waktu yang baik. Waktu-waktu yang mulia untuk terus kita meningkatkan ibadah kita. Alangkah meruginya seseorang bila mana dia berjumpa dengan bulan-bulan seperti ini tetapi dia tidak ada termotivasi untuk melakukan kebaikan, meningkatkan ketaatan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang patut kita syukuri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena kita merasakan dan mendapatkan nikmat yang sangat berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun bila mana kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini saya ingin menyampaikan paling tidak ada 3 keutamaan. Bila mana kita semua menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Yang pertama, di dalam surat Az-Zumar ayat 7. Bagi mereka yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meridai orang tadi. Allah akan merestuinya dalam kehidupan ini.
wa in tashkuru yardahu lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan ridha kepada kita semua. Ketahuilah hamba Allah, bila mana Allah sudah meridhai kita, bila mana Allah Subhanahu wa taala sudah merestui kita, maka tidak ada yang sulit dalam kehidupan ini. Tidak ada yang mustahil untuk Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang berat untuk kita lakukan dalam hidup ini. Kenapa? Allah sudah merestui kita. Allah sudah meridhai kita dalam hidup ini. Inilah yang dicari dalam kehidupan kita, bagaimana kita memperoleh ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk menggapai ridha Allah itu adalah banyak-banyaklah kita bersyukur kepadanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, sekiranya kita bersyukur maka Allah akan ridha kepada kita. Hadirin hamba Allah, selalu setiap salat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Apa makna dari ayat atau doa yang kita selalu sampaikan? Ya Allah, tidak ada seorang pun yang mampu melarang atau menolak bila mana Engkau sudah berkehendak. Termasuk tidak ada seorang pun yang mampu memberikan manfaat bagi kita kalau Allah tidak merestui. Dan tidak ada kekuatan sedikit pun yang mampu mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna hadis yang kita sampaikan tadi kepada Allah? Kalau Allah sudah merestui kita, kalau Allah sudah meridhai langkah kita, maka sebanyak berapapun orang yang akan mencelakakan kita, yang akan menyetop kebaikan itu untuk hadir di tengah-tengah kita, itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Allah sudah ridha kepada kita. Maka salah satu cara untuk menggapai ridhanya Allah SWT adalah perbanyaklah kita bersyukur kepadanya. Yang kedua, alhamdulillah, bila mana kita pandai bersyukur, maka ketahuilah syukur itu akan kembali kepada diri kita semua. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 12. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sebenarnya syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Mohon maaf, syukur itu bukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepentingan orang lain, tetapi kitalah yang berkepentingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis kursi, di situ Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, sekiranya semua penduduk bumi ini dari makhluk Allah yang pertama yang Allah ciptakan yaitu Adam alaihissalam, termasuk dari bangsa jin, semuanya bersepakat untuk taat kepada Allah, untuk benar-benar beriman kepada Allah, untuk benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kita bersepakat, apa kata Allah? Mazada fi mulki syai'a, tidak akan pernah bertambah sedikit pun kekuasaanku, keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, kalau kita semuanya bersepakat untuk kufur kepada Allah, kita semuanya bersepakat hari ini dosa yang harus kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Sekiranya semua penduduk bumi ini dari makhluk pertama yang Allah ciptakan yaitu Adam, termasuk dari bangsa jin yang pertama, semuanya bersepakat untuk kita kufur kepada Allah. Sudah, tidak ada lagi yang mendirikan Jumat, tidak ada lagi yang beribadah, tidak ada lagi yang sholat, tidak ada yang puasa. Semua kita bersepakat tanda tangan, kita melakukan dosa kufur kita kepada Allah SWT. Apa kata Allah? Mana qasa min mulki syai'a, tidak akan pernah berkurang sedikit pun keagunganku, kemuliaanku. Subhanallah. Karena itu hamba Allah, bila mana kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, maka sejatinya kita sedang mencintai diri kita sendiri. Kita sedang menyayangi diri kita sendiri. Itu akan kembali kepada kita semua. Jangan jauh-jauh hamba Allah.
Bukankah syukur itu dimaknai oleh para ulama? Asyukru ay al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im. Syukur itu adalah melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh sang pemberi nikmat. Maka kehadiran kita di sini saat ini adalah ekspresi rasa syukur. Pertanyaannya, akan kemana pahala dari apa yang kita lakukan saat ini? Apakah ke tetangga kita? Apakah ke orang lain? Tidak mungkin. Karena kita yang bersyukur saat ini, maka nilainya akan kita rasakan sendiri. Hal yang sama kepada Allah, kalau kita diberikan nikmat saat ini oleh Allah SWT, lantas orang ini pandai bersyukur kepada Allah, selalu berbagi, selalu memberi, kira-kira kemana nilai itu akan pergi? Apakah ke tetangganya? Apakah orang lain? Tidak. Maka bila mana kita bersyukur, maka nilai itu akan kembali kepada kita. Orang akan menyayangi kita, menghargai kita, memberikan apresiasi kepada kita, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah di akhirat kelak, itu akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Maka jangan lupa kita bersyukur kepada Allah, karena syukur sekecil apapun yang kita lakukan saat ini, kitalah yang akan memetik hasilnya dari buah yang sudah kita lakukan. Terakhir, hadirat Allah, bila mana kita pandai bersyukur, maka ingat janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Sekiranya engkau bersyukur atas segala nikmat, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat itu kepadamu. Tetapi bila mana kita kufur kepada Allah, kita lupa kepada Allah, tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah, maka ingat sanksi Allah itu sangat tegas yang akan kita terima di akhirat kelak. Apa artinya mata Allah? Syukur bila mana kita tunaikan dalam kehidupan ini, kita akan rasakan nilai-nilai yang lain, tambahan-tambahan nikmat yang lain dalam kehidupan ini pasti kita akan rasakan. Coba kita lihat orang-orang yang pandai bersyukur dalam hidup ini. Saya tidak tahu ada cerita mungkin dari teman-teman di sana, di kampungnya atau di tetangganya. Karena dia rajin bersyukur, orang ini terlalu murah dalam hidupnya, suka memberi, suka berbagi. Apakah orang ini jatuh miskin? Boleh kalau ada testimoni, ada orang yang rajin bersedekah, rajin berbagi, rajin memberi, ternyata orang ini lama-kelamaan jatuh miskin. Harimat Allah, itu menyalahi ayat Allah. Justru kalau orang berbagi, orang bersyukur, orang memberi, yakin nikmatnya tidak akan pernah putus, rezekinya tidak akan pernah berkurang. Maka ini semuanya adalah buah daripada rasa syukur yang bisa kita lakukan. Karena itu hamba Allah, mari melalui mimbar yang mulia ini, kita diberikan kesempatan yang begitu banyak oleh Allah, waktu-waktu yang terbaik diberikan oleh Allah SWT, termasuk nikmat-nikmat lainnya. Mari kita syukuri nikmat itu dengan terus kita melakukan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga memotivasi kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. قل الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin. A'da'aka a'da'ad dinun walahum ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah.